Udah berapa kilo? Baru mulai. Oke, ayo lanjut. Ayo, Bro. Siap. Ayo. Ganjar Pranowo melakukan olahraga lari di areal Gelora Bung Karno di Jakarta pada Minggu 30 April 2023. Mungkin ada sekitar 1000 orang yang bersamanya di sana. Pada momentum tersebut juga muncul teriakan Ganjar Presiden. Apa yang sebenarnya ingin ditunjukkan oleh Ganjar melalui sebuah kegiatan yang dibuat seperti sporadis ini? Ganjar tentu punya maksud dalam kegiatan ini. Yang pertama, dia sepertinya ingin menunjukkan bahwa dia sudah siap untuk menjadi calon presiden yang siap untuk bertarung di Pilpres 2024. Lalu dia juga seperti memberikan simbol bahwa Megawati tidak salah memilihnya sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Karena sebelum Mega memutuskan siapa capres, sempat muncul beberapa nama. Lalu pada saat kegiatan ini juga ada banyak adegan yang menjadi simbol yang ingin ditunjukkannya kepada publik. Misalnya ketika dia menggendong anak-anak yang ditemuinya di sana, menyapa masyarakat, dia sebenarnya ingin menunjukkan sebuah kedekatan dengan masyarakat. Itu menjadi simbol yang ingin ditunjukkannya. Lalu juga dia memberikan simbol bahwa dia bisa untuk berlari sangat cepat mencapai target di Pilpres 2024. Makanya dia mengambil olahraga lari, maraton, bersama dengan masyarakat. Atau minimal pendukung-pendukungnya. Dia ingin menunjukkan itu. Lalu teriakan-teriakan Ganjar Presiden, Ganjar Presiden. Apa yang sebenarnya pengen ditunjukkan di sini? Ini semacam PC war atau perang psikologis kepada lawan-lawan politiknya. Atau yang akan menjadi lawan politiknya di Pilpres 2024 nanti. Dia ingin menunjukkan bahwa dia sudah lebih dahulu mendapat dukungan dari masyarakat. Apa yang dilakukan Ganjar, ini bagian dari pencitraan. Dan itu tidak salah, dalam politik itu dibutuhkan. Dan itu dilakukan oleh semua calon presiden dari dulu. Bahkan bukan hanya di Indonesia, di negara lain, bahkan negara maju di Amerika juga itu dilakukan. Pencitraan itu selalu dilakukan. Namun, apakah sebenarnya yang dicitrakan ini sudah sama dengan dia yang sebenarnya? Itu yang sebenarnya perlu menjadi pertanyaan dan pertimbangan bagi masyarakat. Kalau merasa bahwa dia adalah seperti yang dicitrakannya, maka ya pilih dia. Kalau ragu, ya ragukan dia. Jadi Ganjar ini salah satu capres yang memang punya elektabilitas yang tinggi. Tapi juga sempat menurun setelah menyampaikan pernyataan bahwa dia menolak kedatangan timnas Israel yang akhirnya Indonesia menjadi batal sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 yang menghadirkan kekecewaan besar bagi banyak anak-anak muda Indonesia, terutama para pencinta bola. Makanya ketika ada sesi sedikit, ya, sesi beberapa menit ketemu dengan wartawan, dia banyak bicara soal kaum milenial, generasi muda. Dia mengatakan bahwa dia ingin mendengarkan anak muda lebih banyak lagi. Ya, sepertinya dia berusaha untuk menaikkan kembali elektabilitasnya di kalangan anak-anak muda Indonesia. Anak-anak sekarang, kami adalah filmmakers.
kami adalah YouTubers. Maka sebenarnya kita perlu komunikasi dengan anak-anak pada keinginan pada teman yang mereka kenali dan segala yang menjadi kekuasaan dan mereka harapan depan ini bisa tersalurkan untuk menjadi pertama seperti ini. Mas, ini di list dulu. Ini Pak yang Pak yang lain belum nih. Wacana gue yang menjadi sama Mas Ganjar dengan ada yang diseret-seret dari wacana yang berkembang itu Mas Ganjar, karena kan Mas Ganjar diduitkan oleh Mas Sandi, nanti komunikasi dengan partai-partai Mas, tapi Mas Ganjar melihat sosok Mas Sandi gimana? Kamu tuh seperti apa? Sahabat atau sama? Kamu tuh seperti apa? Seperti Mas Sandi. Peluang untuk menjadi cawapres Mas Ganjar. Itu dulu untuk ulasan kita tentang Pilpres dan untuk sosok Ganjar.